Yes. Lagi cobain gitar apa nih, Bang? Vena. Ini Vena LP90 ya. Seru juga ya. Oke, boleh coba boleh dilihat-lihat, Bang. Coba diperhatiin aja dari sudut kiri ke kanan. Seru nih warnanya, cakep nih. Dari penampilannya dulu, boleh diterawang dulu aja, Bang. Vintage look gitu, gue paling demen sih gitar vintage look gini nih. Terus pakai P90, pickernya cakep, warnanya juga bukan yang ngejreng gini ya, gue suka warna-warna pink tapi kalem gitu. Jadi cakep sih, apalagi buat price range segini. Dari penampilannya oke lah ya. Cakep. Oke, nah terus playability-nya gimana, Bang, pas udah nyobain nih? Playability-nya surprisingly seru juga ya. Buat apa ya, buat pakai P90 gini dan bentuknya gini, gua gak kebayang kayak ini gitar bisa sound gini. Seru. Oke. Playability-nya juga asik. Ini material bodinya dia jadi pakai mahogany ya, Bang? Mahogany. Iya, mahogany, terus rosewood fingerboard, maple neck. Cakep. Oke, pas udah dilihat-lihat nih. Menurut Mr. Joss, ini kita cocok di harga berapa nih menurut Mr. Joss? Berapa ya? Di atas 5 juta. Berapa di atas 5 juta? Yoi. Ini pickup-nya asik loh. Gitar ini cuma 3.500.000 nih, Bang Jos. Serius lo? Iya. Gimana menurut Bang Jos? Layak gak buat disikat nih? Gas sih. Nah, terus Vena. Tampang dulu nomor satu dong. Nah, terus Vena Gitar itu gitar buatan Indonesia. Oh iya. Nah, menurut... Keren. Menurut Mr. Jos, gitar-gitar lokal gimana pendapatnya? Surprisingly, berapa tahun terakhir gitar lokal ini ya, kualitasnya jauh lebih baik dibanding mungkin 5 tahun yang dulu kali ya. Yang sekarang-sekarang nih, dengan harga yang lebih terjangkau, gue agak kaget juga sih kualitasnya bisa apa ya, cukup mumpuni buat dibawa nge-gig. Even ya ini soundnya gue cukup suka sih. Udah bisa bersaing lah ya di pasar pergitaran di Indonesia. Bisa. Seru ini, seru. Oke, jadi tadi udah cobain, udah denger soundnya, udah dilihat-lihat semuanya. P90-nya asik sih ini. Gua suka banget nih. P90-nya asik ya. Yoi. P90-nya asik ya. Oke, thank you Bang Jos. Boleh dimainin lagi Bang Jos. Terakhir Bang Jos.